Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Haris Tiadi. Saya sehari-hari bertugas di Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sekaligus sebagai Ketua DPD IPSPI Provinsi Lampung periode 2017 sampai 2020. Praktik pekerjaan sosial saya awali pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan saya pernah menjabat sebagai senior caseworker di Save the Children. Profesi pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan, di mana pekerjaan sosial adalah membantu orang-orang untuk dapat berfungsi sosial, dan yang lebih penting adalah pekerja sosial ada untuk membantu orang dalam menolong dirinya sendiri. Peluang dan tantangan pekerja sosial di Provinsi Lampung, yang pertama, dengan segera disahkannya Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial, pekerja sosial akan mendapatkan pengakuan. Selanjutnya yang kedua, di Provinsi Lampung peluangnya, pekerja sosial mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Yang ketiga, dengan kompleksitas permasalahan sosial, pekerja sosial akan sangat dibutuhkan di kemudian hari. Nah, yang menjadi tantangan secara keseluruhan adalah bagaimana pekerja sosial itu dapat berpraktik secara profesional dengan mengintegrasikan kerangka dasar praktik pekerjaan sosial, yaitu dengan mengintegrasikan pengetahuan, yang kedua skill, dan yang ketiga adalah nilai pekerjaan sosial. Sehingga diharapkan pekerja sosial tidak melakukan malpraktik dalam profesinya. Terima kasih. Salam pekerja sosial Indonesia, Tabiun.